biasa tengok tak manusia boleh sakit hati. Biasa kan? Ha, kalau gitu, mari kita tengok tiga beradik tu mengenakan musuh ketat dia, si Dan Handsome tu. Dalam dunia perniagaan ni, kita kena perlukan pengorbanan sikit. Haa, pengorbanan. Pasal untung ni, tapi jangan risaulah. Kalau dah kena masuk dalam pelaburan saya ni, dalam masa tak sampai 2 bulan, keuntungan Datin akan mencetak juta-juta-juta-juta ringgit. Jutawan tu. Aku tengah makan, bang, aku bang kat telinga kau orang. Tu. Kalau handsome. Bagus ni tu. Tapi saya mahu Cik Daim yang menguruskan ni. Cantik. Nanti nanggap sajalah laboran kita ni percaya. Dah gemilang. Segemilang. Ha, apa gemilang-gemilang ni? Siapa lagi yang kau nak tipu ni? Apa ni? Aku cerita pasal lagu gemilang kilometer tu. Tapi dia nak masuk ke time. Pandai betul kau ubah cerita, ya? Cakap. Kau tak nak buat lagu raya? Gemilang-gemilang terborak kau. Kau dah tipu dia kita orang. Kau buat-buat lain kali. Aku sabar kau kat sini pun kau tahu. Ni, Cik Daim Handsome nak abang mai nak bagi tahu ni sekarang pihak polis duk cari Cik Daim Handsome. Ha, tunggu standby nah. Ha. Kejap. Siapa kau tiga ni, ha? Kenapa kau kami? Dia ni dah tipu duit kami ni. Dia berpakat dengan kawan-kawan dia, hampir duit dalam akaun kita 600 juta ditipunya. Banyak sangat ke harta kau orang ni, ha? Kaya ke kau orang ni? Tengok dia pakaian selekeh macam dia. Lin, 600 juta je kat selekeh. Dia dah tipu duit kami, memanglah kami jadi selekeh macam ni. 600 juta? Wah, kayanya. Apa bisnes yang korang buat, ha? Kamilah ni pewaris harta Syed Maulana Al-Berbiri. Tahu? Oh, baru saya ingat. Jangan bagi duit. Masih ada duit lagi. Ini bisnes kat saya. Gedi. Namanya Gedi lah. Woi, nama penuh Gedi sangat. Maafkan saya. Awak ni pergi pukul besar. Nak saya pukul tak? Pukul je lah. Biar saya baik dulu, ya. Jangan tinggalkan saya. Nanti kalau marah pun nak balik pantul lah. Dulu ada kesan benda pergi. Kau ingat apa? Meminang orang ke apa? Jangan macam tu. Jangan apa-apa aku. Kau marah aku menjerit kan? Kau boleh datang kan? Aku kena menjerit kan? Tolong ya. Ini yang kau faham tiga. Jangan buat pelecah. Boleh? Masa yang faham kau lagi siapkan kita nak ketuk macam kau. Aku dah minum banyak dia aku nak buang air kejap. Mana pun nak pelecah apa? Biarlah nak buang air. Kakak aku nak buang air. Sabar. Tengok order lah order dia. Sikit-sikit minum. Mana pun pelecah. Buang air kejap. Apa lagi bilang? Aku nak buang air ni. Yang sembah namalah kami.
nak menyanyi hiburkan hati. Bujang kami. Apa pasal motor-motor tu? Aduh. Puan Sheila. Eh, banyaknya kit. Syuib pun nak blokit ke? Ada lagi dua lori on the way. Tunggu kat Sheila lah. Ya ke? Oh. Selera. Macam mana saya mudah sikit? Terima kasih lah Syuib. Ini sporting gila lah Syuib. Tapi aku nak buat apa benda banyak okey ni? Itulah aku nak tahu. Dengan bunga-bunga okey ni, cakap boleh buat kebun. Ah, bercucuk tanam. Barulah hebat rumah ni. Ni tak iya juga kan? Akak ada idea. Apa tu? Apa tu idea? Cuba luahkan. Akak ingat kan akak nak buat kebun okey. Akak banyak tanah. Alah, cukuplah nak mengenakan orang. Tapi sekarang ni, tiba pula masanya si Jeb dengan Mamat nak mengenakan Suhaib dengan Puan Sheila. Ha, itu adalah ilham mereka bertiga untuk mendapatkan berlian yang pertama. Tuan rumah ni dah betul-betul syokkan Suhaib ni. Cantiklah. Ha, tenang sikit kita nak sempat anak-anak ni. Anita ke, Zara ke dengan Sheila tu. Kau cakap cantik sikit. Anita abang punya. Kalau kau nak sangat, ambil lah Zara dengan Mila tu. Tak apa, saya tak memilih. Oh, ada hati nak mengorat anak tuan rumah. Yeah. Buat gurka. Tak boleh ke? Kau kan jangan tak tahu eh. Anak tuan rumah tu semua aku dah booking. Amboi? Berapa banyak down payment? Oh, murah je sekilo beras. Sekilo beras dah nak mungkit. Bagi tahu Mak Mina nanti kan. Mak kena ingat, takkan kita orang buat dalam rumah besar. Ha? Eh, kubur pun tak boleh ke? Alah, eh, korang buat apa ni? Mungkin dia siapa lah? Aku boleh join manager ke? Join tak boleh. Tapi kami nak minta tolong pada awak. Awak tolong kenen-kenenkan adik kita orang si Suhaib tu dengan tuan rumah. Kenen-kenen apa? Kenen-kenen pun tak tahu. Harap je kiri kat kepala. Kenen-kenen tu maksudkan, rekomenkanlah si Suhaib tu dengan Kak Sheila. Oh. Boleh? Boleh. Ada komisen? Ada. Kalau ada komisen, okey. Berapa komisen? Adalah. Buatlah dulu kerja. Jalan dulu baru ada? Ya. Yeah. Aku ingat kau kapur pula. Okey. Kalau you okey, my cell phone okey. Ui, punya job ini kalau dimasukkan dan tombak bagus ni. Pak Nil pun suka kalau tua macam tu. Ini kalau Pak Nil jumpa, Pak Nil timang tinggi-tinggi lepas ke bawah lantai ni. Biar dia rasa. Kalau masuk dengan tanah kat rumah ni adalah 250 ekor. Saka je. Hebat. Memang hebat akak ni. Dia biar kat orang kaya ni. Tak ada tunggal tu. Oh, okey. Bila aku bangun tidur, kau baru nak berkembang. Bila aku siram, cahaya mutra. Oh, okey. Bila kau boleh mau, semua orang memandang. Oh, okey. Lawak ni nak memadah lah pula. Bukan sekadar madah bulana. Itu maknanya cinta. Cinta. Oi, wak buga ni. Nak cuci lain ke apa ni? Ke nak urat Cik Sheila ni? Hai. Aku ni bukannya nak mengurat Puan Sheila lah. Ha. Aku cuma kanen-kanen aje.
Kenen nak kuat. Alah, Kenen cuek sama Puan Sheila. Bunga okeku tetap berkembang mekar, kata sang bayi. Apa pasal pula sang bayu dengan apa kena dengan bunga okey pula ni? Wah, aduh. Kau diam, kata sang kuring-kuring. Maka sang kancil pun memetiklah sekuntum bunga okey biru, lalu dipersembahkannya dengan sang kelemai. Tadi sang bayu, sang kancil pula masuk, sang kura-kura, baik kakak sang kelembai. Aduh, air. Saya nak pergi. Nantilah. Ada apa, Kak? Tadi kata nak pergi tengok tanah Kak, nak tolong Kak buat kebun okey. Tanah Kak? Ha, kau pergi tengok tanah dia. Rumput banyak. Ini kok betul-betul. Aduh. Hai, dunia. Lepas seorang. Itulah. Biar lagi seorang si Suhaib tu. Memang saya doakan dia biar tersangkut dengan tuan rumah. Biar pandai dengan muka dia. Biar dia tahu rasa. Ha, macam mana dapat penangan veteran. Biar dia dapat yang tua. Kita dia dapat yang muda. Betul. Lagi satu, Mat. Kalau yang muda, orang biasa panggil ayam kampung. Betul. Kalau dah janda macam itu, itu ditambahkan lagi satu. Tambah ayam apa? Kampung percik. Ayam percik. Ni, bang. Suka-suka juga, cerita-cerita juga. Ni, pasal belian ni. Kalau betul-betul kita dapat ni, macam mana nak bagi persen tu, bang? Kau tahu abang seorang yang adil. Betul. Betul tak? Suhaib je yang tak adil. Jadi, jangan kita lengah-lengahkan masa. Mm-mm. Abang dah ada dah apa yang abang nak bagi. Engkau 30, abang 70. Tak boleh, bang, macam ni. Kenapa? Patutnya abang kena kasih sama rata. Tak pun saya lebih, bang. Abang kan lebih tua daripada saya. Abang mati dulu jumpa alam bazar. Saya muda lagi. Nak enjoy dulu. Itulah kau. Itulah yang adil. Kalau kau betul-betul nak adil, bagi 3. Sama juga. Abang tetap 70, kau 15, Suhaib 15. Betul ke ni? Apa pasal tak betul pula? Kata nak romantik. Dulu kata bawa tutup gas. Yelah. Naik kat mana? Naik situ. Sini. Alamak. Asal ni topi ni macam ni sampai tak nampak. Duduk macam ni je lah ya. Romantik sikit. Boleh. Boleh. Jalan yang berlipat. Kalau saya nak tahu, inilah tanah pusaka akak. Ni daripada nenek moyang dulu sampai dapat kat akak ni. Habis apa pasal akak bawa saya kat sini? Itulah akak ingat kan, akak nak buat kebun roket kat ujung sana tu. Tak sesuai. Kalau kat sini nak buat kebun, memang saya tak setuju. Sebab pun tak ada orang nak tengok. Jauh daripada rumah. Kena carilah orang kerja. Orang kerja pun tak boleh carilah. Menipulah semua tu. Apa kata kita pergi tempat lain? Saya ada tempat yang paling strategik kalau nak buat kebun okey. Kak. Inilah tempat dia kalau kita nak tanam okey. Oh, betul. Bagus juga, kan? Lagipun sesuai pun sesuai, dekat pun dekat. Akak pun tak payah ulang-alik daripada kebun tu. Akak memang pandai. Kalau akak buat kebun kat sini, saya boleh tengokkan. Ni, rumah pun saya tengokkan. Anak pun saya tengokkan. Akak pun saya tengokkan sekali lah. Pasang CCTV. Betul ke? Gila tak betul? Syuib, akak nak tanya sikit boleh tak? Tanyalah. Banyak boleh. Kak pintu betul-betul. Kopak pintu rumah orang, kan? Mari ya pukul rumah kita. Ni, tak pernah lagi dibuat orang. Mi segera simpan dalam bilik. Alah, kau ni. Tu pun nak pelik. Janganlah marah. Alah.
Mi. Mi. Air panas. Kau buat apa cekik? Siram kubur? Tak lah. Ni nak siram ni. Nak cekik. Eh, hebat ah. Masak satu. Perisa ciku. Ah, ngada-ngada. Nak cekik, mencekik. Masak sendiri. Ni tengah dua je. Tak apalah. Kau pergilah masak. Nanti akak masakkan tu cuyik, ya? Ah, Kak Sheila. Elok penuhlah tu. Ah, kalau boleh, masakkan dia sedap-sedap sikit. Letak mengkarung. Dia ni kalau nak mencekik, banyak sangat pantang. Apa pantangnya? Pantang jumpa, dia kasut dia makan. Bawa baru ni, ya Allah hai. Makan kekatu kat lampu tu. Tahu? Ha? Bulat bongkok. Semalam makan nanai, tu pecah muka tu. Eleh. Bodek orang je kerja. Ui. Spesies apa korang ni? Takpelah, jom-jom akak pergi masak je. Agak-agak korang berdua lah. Nenek moyang kita dapat batu belian ni kat mana? Sikit punya banyak pula tu. Dah tentulah dalam gua macam cerita Mak Albab tu. Dekat gua, jin lah yang bagi kalau macam tu. Maknanya moyang kita lanun. Eh, apa pasal kau cakap moyang kita lanun pula? Apa pasal? Daripada kau cakap lanun baik kau cakap. Yelah, cakap jadilah contoh yang baik. Ah, jadi ke ustazah ke, jadi cikgu tadikah ke. Ini kau cakap lanun nenek moyang kita tau. Wah, hajar ni bang. Untuk nenek moyang sendiri ni bang. Aku sibah kau pakai air ni ke sungai. Saya kalau tengok batu belian ni, walaupun saya beria-ria nak cari, tapi saya tak sedap hati tau. Apa pasal? Belian ni bukan kita jumpa bawah tanah. Tu Puan Sheila punya. Itu dah namanya hukum curi. Kau eh, baik-baik sikit eh. Kau jangan kerana cinta dengan janda tu, plan kita gagal tau. Memang kena tombol lagi sekali kau ni. Kerana cinta jadi buta. Alahai. Ini kita punya motif yang datang sini. Belian pertama yang akan diwarisi oleh keturunan aku. Wasiat jamah Pak Tungkul. Siapa keturunan dia? Yang penting anak-anak aku dapat belian ni. Dan dia orang pun boleh jadi orang kaya. Tapi macam mana aku nak bagi belian ni? Anak aku 3 orang. Kak. Kak rasa kan, bila kita boleh dapat mewarisi belian mak kita? Mila, kau lupakan je lah niat kau nak belian tu. Memang kau takkan dapat. Kau tahu tak? Mananya berangan je lebih. Habis tu siapa yang dapat? Kak, dapat sebab akak kan pensilung. Senang-senang je nak mengaku belian tu akak lah yang dapat. Akak lah yang paling tua. Jadi saya ni apa? Patung? Tak dapat apa? Sorry ya. Kau ni. Kau ingat sikit kau tu adik aku. Jangan gigi suara pula. Tubuk kan lah. Tembak. Apa ni jadu? Sudah. Kau apa pasal lu kisih? Ini bila masa rumah makcik ni sebelah ada kelabing ni? Apa pasal lu? Mesin ni? Dah romantik pula ya. Tapi 3 punya sepatu tak macam saya. Saya lagi romantik. Tapi baru ada seko kat rumah pun saya tak tahan nak jaga. Tak apalah, kita sambung balik cerita tu ya. Maka terjadilah satu perandingan antara Puan Sheila dengan anak-anaknya. Yang saya heran, mak dengan anak pun boleh bergaduh. Herannya. Apa pasal yang bising sangat ni? Kenapa ni? Aku dah cakap dalam ni kelabing. Jangan bergaduh. Aduh, tersangkut di setan kot. Apa yang kau ingat?
kak ni ngendam darah aku ye. Tak ada ngendam ni. Kak apa dengar ni kena main bising lagi ni. Mama kamu kena apa pasal ni? Kenapa kena sambung apa ni? Malam-malam buta pula buka. Nara, Hila, Hila. Kenapa kau ni pecah pintu pun tak boleh. Aku suruh tengok kisah dia tak kecil tak nak tengok. Pecah pintu pun rusak. Mana pintu tak macam korang yang pecah kan? Ni tengok. Dia sahibat. Kampung isin smart hilem. Eh, apa ni? Astaghfirullahalazim korang ni. Apa ni? Ha? Bising-bising malam-malam. Kau tahu tak? Ni bilik-bilik sewa tau tak malu kau orang tau. Anak dara apa dah besar panjang macam ni duduk bergaduh-gaduh ni. Ha? Sorry, Mama. Sorry. Kau diamlah anak aku lah kanan kau. Sorry apa? Sekarang ni cerita kat Mama. Apa cerita semua ni? Ha? Cerita lah. Tak. Macam ni, Ma. Ma, ni kan? Kalau Mama mati kan? Kakak, siapa yang dapat beli yang pusaka Mama tu? Kita orang bertiga. Tak apa. Kau diamlah. Sampai tiba Mama tak mati lagi, kau cakap macam ni. Eh, kalau Mama mati, kau jangan nak berangan lah. Ha, tapi kalau dah mati? Kita orang mandi kan? Ya Allah, kenapa saya kata itu maka ni, ya Allah. Kau diamlah, ni anak aku lah. Okey, kalau kau nak tahu juga pasal harta tu siapa dapat kan? Kalau Mama mati kan? Kalau Mama mati, harta tu kami yang ambil. Betul. Saya sokong tu. Kau orang sibuk ni kenapa? Harta tu aku punya, anak aku punya. Mama akan bagikan 3. Bila ada bahagian, kata tak ada. Tolong. Jom. Mama, macam mana nak bagikan 3 belian tu? Kan belian tu ada sebiji je. Takkan kita nak pecah-pecah kan pula? Mama ni. Potong pakai pisau. Kenapalah Tuhan bagi aku anak-anak macam ni, ya Allah. Ya Allah. Ayah dan ibu. Ayah dan... Kau lah. Ni kak, minum air kopi ni. Mana tahu dengan minum air ni boleh datang ketenangan tu. Kasih. Ayah pun ni masam je. Kopi semalam? Lagu kau sikit pun tak boleh. Ni nak beritahu lah . Dalam dunia kak . Apa masalah pun mesti ada jalan penyelesaian lah. Tak payahlah susah-susah hati sangat. Akak sedih lah. Akak sedih dengan perangai anak-anak akak. Kak belum lagi mati. Ada orang dah cakap pasal mati. Orang tu budak kecil, belum matang. Sebab tu orang kalau cakap pakai embus je. Budak kecil, apalah sangat. Entahlah. Semua puncanya belian ni lah. Akak tahu. Pasal belian ni anak-anak akak boleh pecah belah. Macam ni lah kak . Apa kata belian tu akak jual je. Dengan duit daripada jualan belian tu, akak bagikan 3. Kan boleh. Jadi jangan pusing sangat. Apa pasal tak boleh? Apa pasal? Ada ke orang nak beli belian tu? Ada.
cuci tu. Sabar, sabar, sabar. Saya pujuk. Kenapa tiba-tiba baik ni? Bila seseorang tu baik, bila seseorang tu ambil berat, bawa mana dia suka pada orang tu? Benci lah. Jangan mama marah. Jangan mama marah. Sebenarnya benda ni kecil je tau. Kecil je. Apa kata awak ambil je belian tu, kemudian awak jual? Dapat duit, bagi tiga beradik. Apa susah? Iya. Ada kakak pun pentingkan diri sendiri. Ada adik, pentingkan diri pula. Benci kakak adik. Nak. Jangan ingat, diorang juga yang nak belian tu. Zara pun nak, Bang. Zara pun nak. Zara pun ada hak, tahu tak? Minta adil. Benci, 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 benci. Kalau dengan cara baik, Zara tak boleh dapat. Dengan cara jahat, Zara boleh buat. Dunia adik-beradik tak ada beradik. Kau dengar ni. You ni kenapa nak mama marah? Saya tak suka tu mama marah tau. You pergi serta baik-baik dengan mak you. Tak nak, tak ada jalan dah, Bang. Gaduh lah. Kau tak boleh jalan, kau merangkak je, dek. Kau ambil belian tu, kau jual. Kita bagi tiga. Lepas dia pergi Las Vegas kau, kau tak nak? Kau kan kupa kampung, rambut merah. Pandai juga abang ni. Kau ingat aku kampung macam kau? Kau ingat kampung macam kau ke rambut merah sampai kampung? Semua kat hitam ni pasal. Tak salah pun sama juga. Sibuk semua nak atas. Semua nak kaya. Apa nak juga? Nak dia orang boleh. Mana boleh? Nas, aiskrim Malaysia. Kau sangat beruntung malam ni. Akan ku hadiahkan kepada kekasih hatiku yang kulitnya kuning putih macam air sungai Kuala Lumpur. Umilah, terimalah aiskrim Malaysia abang ni. Mak, kau diamlah. Mak, alang kau kacau daun je lah. Pergi duduk sana lah. Mak Minah suruh beli ubat nyamuk. Mak Minah suruh beli ubat nyamuk. Mak Minah? Ya. Suruh beli ubat nyamuk? Gila. Alah, kalau dia tahu ni mampus aku. Kau ambil aiskrim ni lah. Tak boleh stand. Tolak punggung aku. Tolak punggung tu. Tolak punggung. Betul. Okey ke? Tak apa nak okey. Masihnya skim buat kasih ni. Awak sedih pasal belian tu ke? Yalah, Mila tak fahamlah dengan family Mila. Semuanya pentingkan diri sendiri. Nampak. Dalam dunia ni lah kadang-kadang selfish tu nak kena ada. Pentingkan diri sendiri tu nak kena ada. Dekat situ boleh kita nampak keburukan kita sendiri. Mila tak suka, tak suka, tak suka. Tak nak, tak suka. No. Jangan cakap macam tu. Tak elok. Kakak-kakak Mila tu, apa keputusan orang buat, Mila kena ikut. Sebab apa benda tu bukannya mendatangkan kerugian, mendatangkan keuntungan, dapat abuan. Apa kisah, tak ada hal punya. Benda tu semua boleh settle lah. Okey. Yelah. Yelah. Kita minta maaf . Thank you.
Mila. Akak pun dah minta maaf. Ya dia angkat ni. Tak nak boleh buat macam tu. Ha, tapi belian tu Sarah punya tau. Adik punya tau. Dah. Dah tak? Kak fikir macam ni. Apa kata kita suruh je mama jual belian tu? Ha, sebab bila kita jual belian tu, nanti kan dapat duit. Kita boleh bagi sama-sama. Tak keadil dan sama namanya tu adik-adikku. Tengok, dah okey dah. Hei, kita ni kalau pasal main wayang lah, dalam dunia lah nombor satu tau. Betul? Lah, biasalah. Eh, nak hidup orang dalam dunia ni semuanya main wayang, berlakon. Lagi-lagi wayang kulit. Tahu pun. Masalah diorang dah settle. Kita? Engkau ni tunggulah besok. Tak sabar lah, kenapa? Bincanglah sekarang. Tidurlah, dah malam. Malam ni lah, banyak masa lagi, cukup. Eh, kau ni apa pasal tak paham bahasa ni? Kan kalau kata bincang malam ni, besok kau meninggal, sama juga. Aduh, dapat sikit pun jadilah bincang. Entah engkau nak, kalau engkau nak bincang sangat, kau bincang sorang-sorang. Ni apa pasal tidur kat katil abang ni? Masalah katil. Yalah nak tidur sama-sama pun tak boleh. Ha, jadi Gad, picit kaki ni. Picit. Maafkan kami, Mama. Betul ni. Betul, Mak sumpah. Wallah, kita tak buat lagi. Betul, Mak sumpah. Ha, betul. Alhamdulillah lah. Kalau betul anak Mama dan Mama. Tapi kan, Ma, kita ada satu permintaan. Permintaan apa lagi ni? Ha, pasal belian Mama tu. Macam ni, Ma. Apa kata Mama jual je belian tu? Nanti kita dapat duit. Lepas tu, yang senang siapa? Kita juga. Betul tak? Tak. Betul, Ma. Tak boleh. Kenapa, Mama? Sebab ada wasiat yang mengatakan yang belian tu bukan milik nenek moyang kita. Jangan sampai dia dengar. Saya betul pelik ingat apa pasal Kak Sheila cakap belian tu bukan dia punya. Apa pasal? Tak. Saya rasa belian tu daripada nenek moyang kita. Apa rasa? Apa rasa kata kencing ni? Kenapa? Apa pasal? Abang rasa kan, wasiat tu memang daripada moyang kita tu. Possible. Betul, possible. Perut pun dah lapar ni, possible betul ni. Kita pergi mencekik dululah, Jom. Engkau 10 kali makan pun tak lapar. Kalau makan terus sumbat kat mulut, tak kerti nak baca doa. Baca bismillah. Betul, aku marah betul. Tak ada guruh, tak ada hujan. Tiba-tiba air dia turun. Orang tu. Minta maaf. Akak tak nampak. Ni nak ke mana ni? Nak pergi pekan. Nak pergi mencekik sebenarnya. Tapi kalau ternampak benda-benda hokit yang baik-baik punya tu, bolehlah saya belikan sekali. Bagus juga tu. Kalau saya jumpa baka yang baik-baik, tengok-tengokkan untuk akak ya. Akak jangan risau. Adik saya si Suhaib ni memang terer bab benda-benda ni. Kita pergi dulu ya. Tengoklah kalau ada benih bunga lain pun saya try ambilkan. Bunga mangga, bunga api. Try lah. Memang kuat. Bergurau. Patut kena letak sini rambut. Baru hidup motor. Ni apa pasal ni? Lawa sangat. Ni apa pasal? Saya depan. Apa pasal duduk sini? Aduh, jari. Alah, asyik sekali nak duduk depan pun tak kasih. Sudah. Adik. Kan? Tak percaya je kan? Belian tu bukan milik kita. Ha,
Entah-entah Mama saja buat cerita kot. Adik? Ih, Kak Sarah. Tak baik cakap Mama macam tu. Dosa. Kira? Ha? Kira? Ayolah Kak tahu. Kak rasa kan? Kau kata tanya Mama macam mana? Ha, itulah yang paling terbaik. Betul. Okey, kau orang tanya. Akak lah yang tanya. Tak pula. Sebab akak yang paling tua. Ha, betul. Mama. Boleh tak kalau kita nak tengok wasiat tu? Boleh. Tapi jangan terkejut eh. Kenapa, Ma? Tak ada apa, ada lain sikit. Lain? Apa yang lain? Ilham menempah belian palsu sudah berjaya. Tapi bagaimana pula nak menukar yang asli? Tapi ketiga-tiga punya sepah ni, mencari ilham baru. Ketiga-tiga ni cuma bijak lah. Bijak menipu. Tapi akhir-akhirnya, tak ada yang sempula yang menjadi mangsa. Kau kena pelan. Nak buat Puan Sila tu, kena hati-hati. Dia suara orang tengok pengis macam ni sekarang kan. Silap-silap kalau dia tahu orang dunia kedua maktub. Betul, Ed. Aku tengok pun muka dia punyalah ganas, Ed. Kalau dia hempuk kan sekali, Ed. Tak duduk kan tepi pintu, Ed. Hati-hati, Ed. Abang cara abang cakap macam tak kenal ni Cik Chu M. Cik Chu M, kalau pasang ayat perempuan, cairi. Yang kau ayat tu lilin memanglah cair. Cuba manusia orang. Dengan muka kau macam ni, orang boleh terima, orang boleh accept. Bukan tu, abang tak faham. Perempuan je kelemahan dia kat telinga. Siapa kata dia tu? Daripada telinga jatuh turun ke hati. Lembik lah dia. Ayat lah ayat. Ayat power. Apa tu? Sikit boleh? Sebab aku punya pun kau nak, kau punya kau nak. Habis aku nak makan apa? Saya? Bang, saya ada idea lah. Apa kata kita gunakan khidmat Daim Handsome? Sebab Daim ni dia pandai nipu. Macam saya tak pandai nipu. Bohong selalu. Itu pun tak jadi. Maknanya tak boleh. Abang, betul bang. Aku setuju. Sebab Daim tu aku tengok itu hari bukan punya hebat lagi. Dahsyat dia tu. Okay. Boleh. Kau try pujuk dia. Kalau dia nak, kita carry on dia. Huyo. Besarnya. Cantiknya. Cantik gila dia ni. Mama, aku. Nah, kau nak baca sangat kan wasiat dia kan? Nak tahu kan? Nah, ambil. Baca. Ambil. Baca. Cepat. Baca. Benda ni, Ma. Cuma nak baca ni. Macam bendera Lanun pun ada, Ma. Kan? Macam bendera Lanun, kan? Dia bunga-bunga cerah ni. Cepat. Ini nak pergi ke sini. Sekejap. Ma, siapa jalan kat tempoh ni, Ma? Hello, Assalamualaikum. Boleh saya bercakap dengan Cik Daim Handsome? Ya. Sebenarnya saya dapat info tentang Cik Daim ni daripada Dato' Siti. Pasal kami cuba nak buat projek lah, jadi kami nak berbincang sikit dengan Cik Daim. Kat mana tu kita boleh jumpa? Okey. Dekat tempat tu. Saya pasti, saya kunci kat tempat tu. Okey. Setengah jam lagi kita akan sampai, kan?
Waalaikumsalam. Ha, macam itulah penipu nak kena tipu. Ha. Dahsyatlah cakap abang sembuh putih, abang. Biasalah. Tiap malam abang tengok wrestling, takkan tak tahu cakap putih? Hai, bila masa abang translate? Ha? Astro kan ada subtitle dia tu. Cinta Kirana dia punya tulisan. Takkan wrestling tak ada. Betul-betul. Astro tu macam-macam ada. Tapi jangan macam-macam si Daib ni. Ha, dia nak datang sini tak nak ni. Saya risau ni. Rebut pun tak betul translate. Translate. Ya. Habis dia kat mana? Tu yang kita nak pergi sekarang tu. Jom. Ya. Datin, saya nak tanya Datin. Datin dah beritahu kawan-kawan Datin tak pasal skim pelaburan kaya saya itu? Ramai. Ramai sangat. Semua kenalan saya dah beritahu. Saya dah telefon, saya dah SMS, saya dah MMS. Macam-macam lagi lah semua untuk membantu video call, untuk membantu Cik Daim. Bagus, bagus. Terima kasih banyak-banyak. Saya dah nampak dah. Dari raut wajah Datin ni dah terpancar. Kekayaan akan datang berganda-ganda. Oh, saya kena berada sekarang ni. Asal saya kena jumpa dengan klien saya di sebuah hotel 5 bintang kat Kuala Lumpur tu. Lambat masa ni. Ah, jangan lupa kita jumpa hari Jumaat depan eh. Berapa dari Daim ni tak sampai lagi? Saya dah cakap dah, Daim tu kaki tipu. Kaki kencing, abang lagi tak percaya. Bising lah, tipu kaki kencing lah. Apa lama nak tunggu ni? Itulah, relax dulu lah. Saya nyuruh-nyuruh pun kali datang. Ni apa ni sekat-sekat orang ni? Aku tak kacau kau orang pun. Tiba-tiba dia datang sekat-sekat ni apa ni? Apa tak kacau? Kau memang kacau kita orang. Ni, kita jumpa kau nak jadikan hamba. Apa pula hamba pula? Respectlah sikit. Aku ni tengok pakai segala tas, segala baju mahal-mahal ni tau. Aku terpelajar tau. Abang kau nak jadi apa, tuan hamba? Kau aku tak kira. Kau terpelajar ke, kau terkenal ke. Sekarang kau cuba nak langgar janji. Kau pilih nak duduk dalam lokap ke apa kau ni? Kau orang ni apa kau nak sebenarnya? Kau bagilah. Kau ingat? Ini kopi mahal ni. Jom aku belanja. Jom. Ya ke? Kopi mahal tu. Segelas sahaja. Mana boleh? Hamba. Dah pun naik kereta aku rendah-rendah nak. Lagi. Ini kena kau tak menapis sini kena. Jangan. Ini hamba kita. Assalamualaikum, Beru. Assalamualaikum. Boleh mandi? Oh, air terjun. Ya, jom. Jangan. Wei. Jangan. Jangan macam tu. Ini hamba kita. Kita ada misi. Apa misi? Kau ni jadi nurse bagus daripada jadi misi. Halahai, orang nak belanja minum. Dah buka pintu jalan. Kau ni hati nak rasuah kita orang. Kau ingat kita orang bongok ke apa? Janganlah macam tu. Apa ni? Sebenarnya apa yang kau nak ni? Apa? Bermanfaatlah pula budak-budak ni. Lalali tamrum. Lalali tamrum. Benci lah kami. Sabar. Pemburu permata yang nyata. Benci. Sabar. Ha, pergi tengok dana dia. Banyak.
Boleh lah.